Cuman enggak ada batu. Batunya mana? Jombongnya ada harganya dari 30 ribuan nih. Ini Junder. Junjun derajat. Ini ada motif ikan. Motif dia kayak bahan pancawarna kayaknya. Di pasar kita di pasar Kupang, apa namanya tadi? Pasar Kupang. Tahu. Iya. Ini ada beberapa pilihannya. Ini good. Kayak motif hantu. Ini yang antik nih begini. Makanya saya sering ke tukang batu tuh senang lihat yang unik-unik. Kalau ada yang suka beli. Ini virus. Ini yang gede berapa tadi, Kang? 60 ribu doang tuh. Jumbo. Dia kayak pancawarna. Ini virus persi. Virus persi. Ini antik nih, ada jundurnya juga nih. Derajatnya. Apa itu? Hah? Gadis. Ayo mamai, kita di pinggir jalan ini, Bray, di emperan. Cuci mata nih, cari yang masuk nominasi. Kelor nih, kelor. Pokoknya harganya di sini tuh dari harga dari 30.000 ke atas. Jombong. Kita support nih, kita bantu promosi buat batu akiknya nih, cakep-cakep, kita bantu promosi. Kayak virus putih ini. Ini karakternya antik nih. Perak. Itu perak. Oh, alpaka. Oh. Mana tadi yang cakep itu, ada yang bening. Ada klepnya nih.
kita kepo-kepoin semuanya nih. Ini cakep nih, kayak cempaka, cuman apa ini maksudnya nih, karang nunggal ya, maksud karang nunggal, ada motifnya nih. Madasternya tuh. Nilam. Sama nih nilam juga. Kalimaya. Metis Basan. Mana nih yang enak nih ya? Cakep nih. Tadi berapa nih? Itu 45. Hmm? 45. Ini 45 ini rupanya. Jangan kemarin tiga kali di DCC kali. Angin ini serah, angin ini. Ah, ini juga ada nih di sini nih. Jog Belimbing. Ngerti batu juga, kan? Hah? Saya ngerti lah dikit-dikit kalau batu mah. Iya kalau. Iya, jadi ada suka pasti pelajari. Oh ini, oke ini batu Kalimantan, Red Borneo. Kalau ini lavender ada dari Lampung juga, ada dari Sukabumi. Cuci mata aja nih, cuci mata. Ini ya, blue topaz. Ini bukan nakik dia, maksudnya permata. Ini topaz kan maksudnya? Opsinya ya, blue topaz obsidian. Jadi batu akik di apa lebur. Si tanah baru jalan. Wah, yang bagus-bagus ini. Ronnya gairan itu. Ini berjongkar matamu putih. Kepatu kita. Ini yang bikin paket sanggar. Iya, ini anu yang biasanya di dalam gua. Maksudnya ametis. Kecubung ametis. Biasanya dari Kalimantan. Tuh.
di situ. Di pinggir jalan apa ketapang ya? Tupang. Nah, Tupang. Ini dengan Kang siapa nemenin saya? Junet. Kang Junet tuh, Kang Junet mau ke Jakarta katanya. Ya. Bogor. Apa itu? Oh, iya mau ke Bogor. Oh, nyiram itu mata tanaman ya? Ya. Jadi ini kita dibawa flyover tuh. Flyover ke Tapang. Kupang. Iya, Kupang. Pasar Kembang. Pasar Kembang. Ya. Pak Kupang ya. Nah ini spesialis malam tuh, lagi rame tuh. Ini yang punya lapak nih. Ini yang menarik juga nih. Ini kelor maksudnya. Fosil tapi ya. Kayu jadi batu. Kita di lapak sahabat kita yang ada di sini tuh, di Pasar Kupang, Pasar Kembang. Lampunya, abang siapa namanya yang punya lapak? Mas siapa? Fajri. Ya, Mas Fajri Dayat yang punya lapak. Langsung aja merapat di lapaknya Pak Om Fajri. Ya, Mas Fajri Hidayat. Kita videoin dulu tuh. Nih, oke. Sahabat Daeng itu tadi kita iseng buat review untuk koleksi Om Fajri ya. Ini kalau ini. Tuh. Dikira. Itu sampai anu loh. Ini ada solarnya. Dikira. Nah. 50. Om Fajri. Sakral. Dari kopi gratis. Mobil. Nih.